Halo ke friends, kita ada soal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Nah, di sini soalnya itu, pecahan desimal dari 6/8 itu adalah berapa? Jadi, bagaimana ya ke friends untuk menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan ini, jangan lupa ya ke friends, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu adalah dilakukan dengan pembagian bersusun. Sehingga, pecahan biasa ini kita lakukan pembagian bersusun, maka 6 dibagi 8. Jadi karena 6 tidak bisa dibagi dengan 8, maka kita tambahkan 0 di sini dan 0 di sini. Selanjutnya 8 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 60. Berarti dikali 7. 7 dikali 8 itu adalah 56. Maka ini kita kurangkan, berarti 60 dikurang 56 itu adalah 4. Nah, karena 4 tidak bisa dibagi dengan 8, maka kita tambahkan 0 di sini. Selanjutnya, 40 dibagi 8 itu adalah 5. Nah, 5 dikali 8 itu adalah 40. Maka ini kita kurangkan, itu hasilnya adalah 0. Sehingga 6/8 jika kita ubah menjadi pecahan desimal itu menjadi 0,75. Nah, jadi dapat kita simpulkan pecahan desimal dari 6/8 itu adalah 0,75. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita kali ini. Selamat untuk kita. Yeay, jadi karena kita sudah mendapatkan jawabannya nih, sampai jumpa conference, tetap semangat belajarnya ya.